Bandung mana? Tadi kan dari sebelah sana nggak ada, ternyata saya masuk ke sini. Pas lagi di Panggul itu loh kesini. Main lihat, biasanya kan saya dari kabupaten arak-arakan keluar loh. Penasaran ini katanya nggak ada arak-arakan karena ada corona. Jadi biasa lah, biasanya kan macam-macam. Biasanya rame ya? Iya, rame sekali. Itu lebih lebaran. Saya kadang lihatnya di kabupaten. Tahun kemarin kan saya nggak lihat. Pas merantau sih ikut suami. Ini lihat sekarang kondisinya sepi gitu ya? Iya, sepi. Seperti tahun-tahun kemarin sebelum ada corona. Tapi kurang menarik ya Bu ya? Iya, kurang menarik. Kalau ini kan menarik, rame lah. Memang saya jarang ke laut, seringnya lihat di kabupaten lah udah sampai habis itu baru saya pulang, nggak pernah kesini. Baru ini malah kesini, yang orang sini malah jarang lihat. Tadinya biasanya nontonnya di kabupaten aja. Di kabupaten itu jam 7 udah datang. Ternyata nggak ada ya. Setengah 8 kan udah keluar. Udah pulang. Ini baru malah barang ketinggalan tadi ngeliatnya di sebelah sana. Iya. Mbak, soal larung tadi hari ini Mbak. Harapan kami untuk larung sesaji pada hari ini yang jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 21 September tanggal 11, maaf, tanggal 11 2020 dengan adanya menghadapi pandemi Covid-19 seperti ini, namun kami tetap mengadakan berbagai laut karena untuk menghormati budaya dan tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui larung sedang yaitu berbagai laut. Ini aturannya ketat ya Pak untuk protokol kesehatan Pak. Kami sudah mohon izin kepada protokol kesehatan bahwa kami melaksanakan ini akan mengikuti aturan pemerintah, terutama mengikuti aturan protokol kesehatan. Menggunakan masker dan jaga jarak, jangan begitu banyak berkerumun untuk mengurangi berkerumun skala besar. Maka dari itu kami himbau untuk masing-masing kelompok, masing-masing rukun yang mengikuti acara ini dan membuat joleng untuk ditaruh di tempat masing-masing atau tewi masing-masing untuk mengurangi kerumunan tersebut. Ada berapa joleng Pak yang dilarung? Kalau lebih kurang yang dilarung pada hari ini sampai mungkin hampir sekitar 20 joleng dari rukun dan kelompok. Dilarung di mana itu? Dilarung di Laut Selatan, yaitu di sebelah tempat yang buat nyekar kemarin itu yang namanya Karang Bandung. Di situ yang sebelah juga dengan kembang Wijaya Kesumah di situ. Prosesnya dari kemarin sudah nyekar di Karang Bandung. Nah, hari ini prosesi hari ini tinggal prosesi larung sesaji aja. Jadi nanti titik kumpulnya di sana semua dari beberapa rukun dan kelompok dan berangkat dari wilayah masing-masing ketemu di sana semua. Ajak Lalen subscribe ya.